Dari pantauan di pasar sentral Remo, harga cabai kini dijual di kisaran Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai hanya Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini kerap terjadi apalagi jelang Hari Raya Natal. Permintaan yang tinggi dan pasokan yang kurang membuat harga cabai melambung tinggi. Selain cabai, bawang merah dan tomat juga naik. Bawang merah naik Rp10.000 per kilo menjadi Rp50.000. Sementara tomat naik Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Jadi kalau masalah harga rica itu tidak bervariasi di harganya. Berapa harganya Pak, harga rica lokal? Kalau lokal sekarang 100. Kalau di Makassar ada yang 70, ada yang 60, bervariasi. Alasan naiknya itu kenapa Pak? Karena stoknya lagi kosong. Karena barang itu dia kalau kosong pasti naik. Berarti nanti diperkirakan akan mungkin melonjak lagi harganya pasti. Pak? Pasti. Pasti akan naik. Karena sekarang barang lagi kurang, jadi semua pasti akan naik.